Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Cimahi bersama Forkopimda menggelar upacara pengibaran bendera secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan. Di peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia tahun ini, pemerintah Kota Cimahi mengeluarkan aturan larangan menggelar perlombaan. Pemerintah Kota Cimahi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menggelar upacara pengibaran bendera di lapangan apel pemerintah Kota Cimahi Senin pagi. Apel pengibaran bendera dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Upacara pengibaran bendera dilaksanakan secara sederhana, hanya diikuti 20 orang peserta upacara yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, ASN, serta Kejaksaan Negeri. Meski sederhana, namun upacara pengibaran bendera ini dilakukan secara hikmat dan tidak mengurangi semangat kemerdekaan. Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna mengatakan, di tahun ini pemerintah Kota Cimahi mengeluarkan aturan kepada masyarakat untuk tidak menggelar perlombaan di tengah lingkungan masyarakat. Tujuannya yakni untuk mencegah penyebaran COVID-19. Memang upacara kali ini sedikit berbeda dengan upacara-upacara sebelumnya. Tetapi jadi karena kan ada pandemi ini, kita cukup sederhana, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai kemerdekaan yang sudah 75 tahun ini. Bagaimana kita berusaha sebagai anak bangsa meneruskan cita-cita mulia leluhur kita, terutama cita-cita Bapak Proklamator kita, untuk bagaimana membuat Indonesia lebih maju lagi. Rencananya pemerintah Kota Cimahi bersama Forkopimda akan berkeliling ke sejumlah jalan protokol dan pemukiman warga dengan tim Paskibraka Cimahi untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.